Para pemirsa, salam TV ya Allah Ta'ala wa iyakum jami'an. Kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita sudah membaca hadis Rasulullah SAW yang dicatat oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Jadi intinya bahawa Uthman meriwayatkan bahawa kata beliau, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun. Ma minim ri'in. Ma minim ri'in muslimin tahduruhu salatun. Yang dia menghadiri salat. Salat lima waktu. sini wudu'ah. Dia memperbagus wudu'nya. Wa khusyu'ah dan kekhusyu'annya. Dan ruku'nya. Kecuali itu apa menjadi? Menjadi kafarah. Apa yang ada sebelumnya dari dosa-dosa. Selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Wadhalikad dahru kullah. Wadhalikad dahru kullah. Dan itu semua waktu. Ya, setiap saat. Ya, selama dia melakukan uh, solat dan wudhu dengan baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Wala hadithu wala tharu wala akhbaru fi bayani fadli solati wa ahamiyatiha wa khairiha ala al-musallina kathiratun mutanawiatun la tatasi'u laha hadihi safahat. Uh, kata Dr. Ali Hashimi bahawa hadis-hadis dan asar-asar ya, Artinya asar-asar itu dari jalan sahabat wal akhbar dan berita-berita atau khabar-khabar tentang masalah keutamaan salat dan pentingnya salat dan kebaikan-kebaikan yang ada dalam salat alal musallin bagi orang-orang yang melakukan salat itu kathiratun mutanawiyah itu sangat banyak ya la tatasiu laha hadhihi safahat tidak cukuplah lembaran-lembaran ini untuk menuangkan semua untuk menurunkan semua -hal hal yang terkait dengan keutamaan salat pentingnya salat dan kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh orang oleh orang yang salat artinya beliau mencukupkan penjelasan yang terkait dengan masalah itu sampai di sini ya jadi ini saja pun Masya Allah luar biasa sesungguhnya bukan uh, apa ya bukan masalah uh, yang kecil ini sesungguhnya ini masalah besar Jadi kalau kita uh, apa namanya ini belum bisa menjaga salat kita dengan baik nah, ini berarti dosa-dosa kita ini belum terkikis Dosa-dosa kita ini masih banyak, tapi kalau orang yang mengimbangi selalu dengan sholat, bukan berarti bahwa kalau kita sholat, gimana? Kalau kadang-kadang saya maksiat, Ya biasa. Bukan berarti orang sholat itu bebas dari maksiat, selalu enggak, enggak juga. Terkadang e, orang sholat lalu jatuh kepada maksiat, biasa namanya kita manusia, kan? Terkadang kita ini... E, apa namanya? Kita datang hal-hal yang membuat kita tidak semangat, ya. Kita jadi futur, umpamanya, ya. Kita lemah. Jadi kita pun enggak down kadang-kadang kan, enggak jadi semangat lagi. Kadang-kadang itu biasa. Tapi segera kita untuk apa? Memperbaiki diri, rujuk dan kembali melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lalai. Jangan pernah kita lalai. Ya barangkali mungkin kita uh, salatnya <coughs> apa namanya ini khusyuknya enggak maksimal Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa, tapi kita berusaha, berusaha dan berusaha agar benar-benar khusyuknya itu dari awal salat sampai akhir salat, ya. Baik para pemirsa salam TV rahimani taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Ini sudah kita sampaikan tadi. <coughs> poin yang ke apa namanya ini yang ke-8. Sekarang kita masuk poin yang ke-9. Yaitu apa? Yashhadu al-jama'ata fil masjid. Seorang muslim itu selalu ikut melaksanakan jamaah di masjid. Ah ini dia. ويحرص المسلم التقي على الجماعة الأولى في المسجد ما استطاع إلى ذلك سبيلا ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بالسبع وعشرين درجة يا yeah. ويحرص المسلم التقي صار مسلم yang bertakwa hendaklah menjaga جَمَاعَةً، جَمَاعَةً ah. ah yang pertama Kadang-kadang di masjid itu kan dua jamaah, ya. Kadang-kadang artinya ada orang yang lain lagi datang terlambat, ada beberapa orang lalu melakukan berjamaah, ya. Sekalipun memang ada khilaf masalah seperti ini, tapi saya condong kepada pendapat membolehkannya. Jadi, ada semacam apa ya, semacam uh, kelompok begitu. Ini, ini tentu tidak disengaja. Hal ini artinya tidak, bu, maksud saya tidak disengaja begini, tidak ada di, 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 direncanakan sebelumnya begitu ya tidak direncanakan tapi Qadarullah karena mereka berkumpul ya ada orang musafir umpamanya tiba-tiba orang musafir begitu kan datang ke masjid jamaah pertama sudah selesai lalu mereka membuat jamaah berikutnya jadi kita datang umpamanya jangan yang yang dimaksud di sini seorang muslim itu jamaah yang pertama memang ah gitu kan dia hadir di situ bukan jamaah yang berikutnya kan kadang-kadang orang terlambat beberapa orang terlambat masbuk begitu kan lalu buat jamaah berikutnya Kan boleh saja begitu kan, nah dia jangan yang seperti itu dia yang pertama tadi jamaah yang pertama ah ini dia jadi seorang muslim itu benar-benar memang ya seorang muslim yang itu selalu menjaga sholat berjamaahnya di masjid bukan di rumah ya mas sabila selama hal itu mampu dia lakukan karena memang kadang-kadang orang tak mampu mungkin karena sakit ya mungkin karena jauhnya masjid ya itu enggak ada masalah lah sampai dia nggak dengar adan pamannya nggak masalah tapi kalau orang yang rumahnya kadang-kadang 2 meter saya dari dari masjid nah ini wajib ya ataupun 10 meter atau 20 meter apalagi sekarang kan masya Allah nikmat Allah ini makin banyak setiap hari fasilitas kendaraan kita makin banyak ya bisa berbagai macam bisa kita lakukan bisa kita naik sepeda motor naik mobil bahkan naik sepeda atau jalan kaki dan lain sebagainya bisa banyak hal dan Nabi saw mengkabarkan bahwa keutamaan solat berjamaah. An solatul jamaah di min, salatil solatil fadli bisa bi awak syirin darajatan. Solat berjamaah itu lebih baik daripada solat sendiri dengan 27 darajat. Ini hadis riwayat al Imam al Bukhari dan al Imam Muslim hadis yang al muttafaqun alaihi. Jadi kalau kita ingin selalu berusaha mendapatkan yang terbaik, maka lakukan. Anda bisa bayangkan 27 kali 5. Nah, itu berapa itu?

Surat Isya' 27 derajat, 27 dikalikan 5 135 darajat Allahu Akbar ini, ini sebuah apa namanya ini prestasi yang besar Sepekan udah berapa kita? Sepekan 7 hari 7 kali 7 kali 135 tadi Masya Allah Sebulan dah berapa? Kadang-kadang kita kan kalau masalah duniawi Ngitung-ngitung duit cepat kan Kalau ngitung-ngitung seperti ini bingung Bahkan pun nggak selera gitu kan Na'udzubillah min sama seperti kita membaca Al-Quran. Satu huruf dibaca sepuluh kebaikan. Bayangkan berapa huruf yang satu lembar itu. Satu halaman berapa huruf. Tapi kadang-kadang kita nggak kali-kalinya nggak ke situ gitu. Malas dan lain sebagainya. Nanti dia baru merasa rugi. Oh uh, iya. Makanya kalau orang meninggal itu kata para ulama akan merasa rugi selalu. Kalau orang yang berbuat kebaikan. Maka dia merasa rugi. Kenapa aku nggak nambah kebaikan lagi dulu. Di dunia. Kalau orang yang melakukan perbuatan kesalahan, kenapa? Nyesal dengan kesalahannya. Oh, ternyata kalau aku dulu berbuat kebaikan beginilah aku akan mendapatkan seperti sepolan. Karena aku berbuat kebarukan, inilah yang aku dapatkan. Jadi menyesal orang yang baik pun akan menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena kurang merasa kurang. Ya, kalau orang yang berbuat buruk tentu dia akan menyesal. Kenapa? Karena dia berbuat buruk, tidak berbuat kebaikan. Ya. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ولم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة يا yeah? وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال بصلاة من منتظر الصلاة وبشر الرسول الكريم المصلي الحريص الحريص على الجماعة بالجنة في كل غدوة من غدواته إلى المسجد أو روحة إليه فقال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم menceritakan bahwa seorang muslim apabila dia berwudu dia melakukan wudu fa ahsana wudu'a wudhu al dan dia pun memperbagus wudhunya. Tuma kharaja ilal masjid, kemudian dia pun keluar ke masjid. La yukhrijuhu ila Tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali karena kepentingan sholat. Artinya dia keluar dari rumah untuk masjid itu nggak ada yang lain. Bukan nyambi dia sholat. Enggak, memang tujuannya sholat. ah gitu. Walam bi darajatun. Tidaklah dia melangkah satu langkah, kecuali satu langkah itu akan mengangkat derajatnya. Wa hutu anhu bi khati'ah dan dan langkah yang berikutnya itu menghapuskan kesalahannya. Allahu akbar. Jadi langkah pertama itu meningkatkan derajat, meninggikan derajat, langkah berikutnya itu menghilangkan kesalahan. Baik para pemirsa salam TV rahimani taala wa iyyakum jami'an, para pecinta kajian kitab Syakhsiatul Muslim. Tampaknya waktu sudah selesai, sudah berakhir untuk pertemuan kita kali ini kita insya Allah Taala akan melanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Hada wa wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Subhanaka Allahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha ha